sudah kelihatan tulisan Immigration Tower ya. Jadi sahabat PMI Doha, kalau ngurus paspor sama ngurus visa itu di gedung Immigration Tower lantai 3 ya. Langsung aja naik ke atas. Ini masuk ke dalam, ke bawah tangga, ke jalan ke Washington Tower, ke Washington Tower, ke kiri ya, kalau berkaran ke Sentra Angkasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Alia Channel. Oke, like, comment, and subscribe ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, selamat malam. Hari ini saya bersama salah satu sahabat saya. Siapa Bu? Perkenalkan. Ami. Ami. Kali ini kita kemana Bu? Pulang. Wah, dia keren guys, pakai kacamata. Hari ini kita mau lewat jembatan imigrasi ya. Oke. Lama nggak ketemu. Dia kangen sama saya, teman-teman. Jadi hari ini saya seharian ngedate sama dia. Sudah ada hampir 2 tahun. Oh iya. Oke, okay. Yuk ikutin kami jalan di jembatan imigrasi. Kita mau jalan kaki apa naik eskalator? Naik eskalator aja. Oh dia, biasa Mbak Uti ya. Baiklah sahabat, kali ini saya ajak sahabat semuanya untuk jalan di jembatan imigrasi Hong Kong, tepatnya di Wan Chai. Jadi kita mau naik eskalator ya. Ini bisa naik tangga, bisa di sana pakai lift. Oke. Nah, tuh bawaannya banyak, Mbak Uti. Kita sudah sampai di atas. Nah, ini penampakan jembatan imigrasi ya. Nah, ini kantor imigrasi Hongkong ya sahabatnya. Kita jalan di sana. Sepi ya karena sudah malam. Lebih efisien. Ini adalah pemandangan pada malam hari saat kita lihat dari atas jembatan imigrasi Hong Kong ya sahabat semua.
udah mau memasuki MTR ya, sahabat semuanya. Sebenarnya di sini ada jembatan ya, bisa turun. Tapi lagi sana masuk MTR. Ya. Nah, ini bisa turun. Ini MTR bisa Bu sama Bu. Tapi nggak naik nih, kalau sana langsung masuk. Ini di luar. Langsung aja ya. Oke, saya antar masuk MTR aja. Kalau jalan keluar ya. Nah ini masuk MTR. Bisa masuk aja. Oke, bisa. Bisa. Awas ya, gamisnya. Nah ini masuk langsung ke MTR ya, sahabat semuanya. Kalau samping tadi di luarnya, kalau ke imigrasi keluar dari MTR kita A5 ya. Kalau ke Pasar Wajah kita A3. Nah ini kawan saya mau balik ke Jinwan ya. Sama saya lanjut aja. Masuk dulu Bu. Ini masuk dulu. Oke. Ini barang Anda ya, saya serahkan. Makasih. Oke, makasih kebersamaannya hari ini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye. Jadi ya. Jadi kalau kita keluar dari jalannya exit A5 naik langsung itu ya eskalator, nanti jalan kaki lurus sampai imigrasi. Nah sedangkan exit A3 ini kalau bawa semuanya mau ke Pasar Wajah. Baiklah sahabat semua, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Oke, dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.